Istana Darul Arif Serdang Bedagai merupakan salah satu istana Kesultanan Delhi yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Serdang Bedagai. Istana ini terletak di Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Istana Darul Arif Serdang Bedagai ini didirikan udah cukup lama, didirikan pada tanggal 29 Juli 1889. Istana ini dibangun oleh Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah. Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah merupakan raja kelima dalam silsilah Kesultanan Serdang dalam Keraton Kota Galuh. Istana ini berbentuk seperti rumah panggung yang memiliki atap segitiga yang berundak-undak. Istana ini dibangun di atas tanah yang cukup luas, yang di halaman depannya berdiri sebuah gapura yang digunakan sebagai pintu masuk ke istana. Istana ini terdiri dari 3 lantai, dan lantai 3 teratas merupakan tempat yang digunakan untuk mengintai. Nah, tadi ada kita lihat yang paling atas itu lantai 3 tuh. Nah, itu yang paling atas sana. Nah, disitulah untuk tempat mengintai. Oke, demikian informasinya.